Selamat datang, selamat malam kepada anda semua peminat-peminat Liga Malaysia yang mengikuti siaran langsung ini, tidak kira di mana platform yang anda ikuti. Pertemuan membabitkan di antara Sabah dan juga Selangor dari Stadium Ligas. Mungkin keteran bahu yang dialami sebentar tadi, tetapi sekarang ini diberikan tumpuan untuk pasukan Selangor. Sekarang ini Ife Dayo Amosuyi. Ah, sekadar menggegar tiang sebelum melantun ke palang. Satu hantaran yang cukup baik. Kita tahu kualiti yang ada pada Ife Dayo. Terselamat gawang Sabah. Dengan kira-kira 6 pemain Selangor sudah pun bersedia di dalam kotak penalti. Oliver Booth. Peluang terbuka untuk Syarul Nazim. Sayang, hanya tolakan saja yang perlu dilakukan di situ. Namun sedikit tersasar di sebelah kanan gawang Sabah. Lebih banyak bermain secara direct football setakat ini. Satu kesilapan peluang untuk Ife Dayo sekarang ini. Kejuayaan pertahanan Sabah membuka ruang kepada Ife Dayo Amosuyi. Meletakkan Selangor 1-0 di hadapan. Gol yang ke-23 buat Ife Dayo. Sekali lagi kerapuhan pertahanan Sabah menjadi satu masalah setakat ini setelah apa yang mereka pamerkan ketika tewas pada UiTM hari ini nampaknya berlarutan. Mudah untuknya merampas kembali. Teng Ong sekarang ini kepada Ife Dayo. Ife Dayo Amosuyi. Tidak sampai 2 minit, Ife Dayo Amosuyi sekali lagi menggegarkan gawang Sabah. Itu dia setuan berbisa daripada Ife Dayo. Kali ini cukup cantik, cukup menarik satu chip yang mudah sekali menewaskan Robson Randy. Amri berjaya melepasi Syarul Nazim. Bagaimana dalam ruang yang agak sukar untuk dia melepaskan rembatan, dapat juga untuk sekurang-kurangnya mendapatkan sepakan penjuru di dalam skuad Selangor. Mukairi Ajmal, bagaimana? Kosong situ kepada Syahmi Safari. Syahmi Safari! Oh! Cukup cantik tetapi tidaklah memberikan sebarang gol sebenarnya. Jika kita lihat semula, cukup cantik teknik yang oleh Syahmi. Ahmad Devon kepada Syarul Nazim. Amri cuba mencabarnya. Tenang saja Syarul Nazim. Melebarkan ke ataupun hantaran kebaikan depan kepada Mukairi Ajmal. Mukairi! Bola muntah sekarang ini untuk Syahmi Safari. Oh, Robson Randy cemerlang. Dua kali betul turut. Ia berjaya menafikan hajat Selangor untuk meraih gol ketiga. Ahmad Teven terlepas pula kawalan Mukairi. Tetapi Mukairi dapat meneruskan sekarang ini. Mukairi Ajmal, bagaimana sekarang ini masuk ke tak penalti. Mukairi Ajmal! Cukup cantik jaringan ini. Larian solo dari jarak yang cukup sempurna. 3-0 di separuh masa yang pertama. Ia berjaya merampas bola yang gagal dikawal dengan baik oleh pemain Sabah. Apakah di separuh masa kedua kita akan melihat kebangkitan yang akan cuba dilakar oleh Sabah atau Selangor akan terus melebarkan cekaman mereka? Asalkan awal oleh Selangor. Oh, cantik sekali sentuhan pertama Nur Hakim Hassan. Belum sempat pasukan Sabah cuba untuk mengatur langkah. Pemain gantian pula, Nur Hakim Hassan, terus mengukuhkan kedudukan buat Selangor di Stadium Ligas. Namun tidak buat Selangor kali ini. Syahmi Safari. Cantik kepada Teng Ong sekarang ini. Ife Dayo. Ife Dayo. Sekarang
Sekali lagi dia dapat menguji Robson Randy. Kali ini Robson lebih bersedia. Nick Sharif Hasifi sekarang ini. Bagaimana Nick Sharif? Mengulang semula daripada Efe Dayo. Cantik sekarang ini peluang untuk Daniel Asri. Daniel Asri! Itu dia! Sekali lagi, pemain yang baru masuk. Jika tadi Nur Hakim Hassan, sekarang ini Daniel Asri pula. Berjaya mencetak nama selaku pencaring buat Selangor. Yang juga jaringan ketiga peribadi buat penyerang ini. Berjaya melunaskan peluang yang cukup sempurna di hadapan gawang. Sebelum dapat dipatahkan lembatannya mengenai salah seorang pertahanan Selangor. Daniel Asri kepada Hakim sekarang ini. Bagaimana Ifan Dayo musuhi? Ifan Dayo musuhi meledak hat-trick di Stadium Likas. 6-0 di Stadium Likas menyaksikan kemenangan terbesar buat Selangor musim ini. Jaringan yang ke-25 buat penyerang kelahiran Nigeria ini. Sekali lagi nonton ke dalam dan akhirnya pengadil Zulkarnain Zakaria meniupkan wisel penamat, wisel panjang dari Stadium Likas menandakan perlawanan di antara Sabah dan juga Selangor berakhir dengan kemenangan yang cukup besar buat Selangor. Kemenangan yang sememangnya terbaik mereka dalam saingan Liga Super setakat ini. Efe Dayo meledak 3 jaringan untuk meletakkan dirinya selaku penjaring terbanyak Liga Super dengan 25 gol. 2 gol mengatasi Besenda Silva.